Kasus hampir serupa juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Seorang suami yang terlanjur emosi membunuh pria yang mengganggu rumah tangganya. Korban yang mengenal istri pelaku dari media sosial kerap mengancam menyebarkan foto vulgarnya jika istri pelaku menolak keinginannya. Tidak butuh waktu lama, aparat Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, akhirnya menangkap pembunuh Saifuddin Sahab, warga Jalan Temunggung Wetan, Gang Dahlia, Wonosari, Surabaya. Tersangka bernama Hasan, 36 tahun, diringkus saat kabur dan bersembunyi di rumah orang tuanya di Sampang, Madura. Tersangka sakit hati karena korban mengganggu rumah tangganya. Korban mengenal istrinya di media sosial. Dari perkenalan itu, korban sering mengancam istri tersangka untuk menuruti keinginannya jika tidak ingin foto pribadinya disebar. Nah, ada rasa curiga nggak istri ada main sama laki-laki lain? Belum. Itu istrinya datang sendiri ke rumahnya ini? Iya, alasannya nganter obat, disuruh korban itu suruh beli obat amoksilin sama super tetra, disuruh anterin ke sana. Kalau nggak mau, fotonya disebarin lagi. Udah 3 kali foto itu disebarin lagi. Di teror istri saya. Foto apa ya? Foto apa, Mas? Foto istri saya. Lagi ngapain fotonya? Foto lagi itu, pakai separuh badan itu, apa? Oh, itu ancamannya itu. Kalau misalnya nggak mau ke rumah, nanti fotonya mau disebarin. Iya. Tapi sebelumnya pernah disebarin di mana emang fotonya? Di pasar, di rumah 2 kali. Di pasar 1 kali. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti diantaranya 1 senjata tajam, pakaian, dan 2 telepon genggam. Dan polisi memastikan motif pembunuhan ini karena tersangka sakit hati istrinya diganggu korban. Tersangka masuk ke rumah, dicari tidak ada di dalam rumah, dan ternyata mendengar keributan di samping rumah. Langsung tersangka ini keluar dan diketahui dari istri dari tersangka ini sedang ditarik-tarik sama korban. Spontanitas ya, senjata pisau ini kan sebagai yang digunakan sehari-hari oleh tersangka untuk bekerja sebagai jagal sapi. Spontan langsung diambil dan langsung ditusukkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus berpisah dengan istrinya dan mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.